Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel saya The Berandal Kebun. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabatku, pada kesempatan kali ini Berandal Kebun akan berbagi tip lagi membuat nitrobakter menggunakan air jakaba sebagai starternya. Nah, bahan-bahannya apa saja? Nah, di sini sudah kita siapkan, sahabat. Ini ada 10 liter air kolam ikan atau kolam lele. Nah, di sini saya juga siapkan gula, ada setengah kilo, nanti kita akan gunakan seperempatnya saja. Nah, di sini juga ada tanah kandang kedalaman 30 cm. Atau sahabat-sahabat yang nggak ada tanah kandang kambing bisa gunakan tanah hutan atau tanah dari bawah pohon bambu. Yang kedua, yang selanjutnya kita ada orea. Ini orea dari kakak saya, ini sudah menggumpal, jadi saya minta saya manfaatkan untuk membuat tambahan nitrobakter. Nah, seperti apakah caranya? Langkah-langkahnya, kita siapkan wadah ember. Nah, di sini nanti kita akan masukkan. Nih, sahabat. Kita masukkan dulu tanahnya. Sekitar 1 atau 2 kilo. Di sini Berandal Kebun juga akan tambahkan. Ini air dari Laut Kelumbayan. Dimana Kelumbayan? Kelumbayan ada di Lampung, sahabat. Inilah air Pantai Kelumbayan. Nanti kita akan gunakan tambahan untuk membuat nitrobakter. Pertama-tama kita akan masukkan air laut ini ke dalam kohe kambing. Nah, di sini akan kita tambahkan gula. Gulanya, sahabat. Gulanya sekitar seperempat saja, seperempat kilo, jadi separuhnya saja. Setelah itu kita akan aduk-aduk dulu, kita akan aduk-aduk biar merata. Nah, kita aduk-aduk dulu, sahabat. Habis itu kita tambahkan air kolam ikannya. Baru untuk mencampurkan saja, sahabat. Nanti kita pindahkan ke dalam galon. Nah, setelah itu kita tambahkan lagi, sahabat. Kita tambahkan lagi oreanya. Kita tambahkan orea. Sekitar 1 kilo atau 2 kilo nggak apa-apa. Kita peprek-peprek dulu, sahabat. Korea gratisan. Lumayan, sahabat. Nah, oke. Masukkan saja. Nanti buat lagi lain waktu. Sini kita aduk-aduk lagi biar pecah dulu ininya, oreanya. Nunggu ini larut, kita masukkan dulu, sahabat. Kita masukkan air kolam ikan.
Setelah itu nanti kita sisanya beri air jakaba. Ini warnanya sudah kecoklatan. Koreanya belum cair semua. Jadi kita nunggu biar larut sekalian. Nah, sembari menunggu ini larut, sahabat akan saya ajak untuk mengambil starternya dulu, kita masukkan ke wadah galon. Jadi sahabat, biar jelas sekalian saat pengambilan starternya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Nanti kita akan ambil aja pakai gayung ini. Yuk kita langsung ambil saja dari dalam. Nah, di sini kita akan ambil starternya dari sini, sahabat. Ini sudah tumbuh jakaba lagi. Kelihatan, sahabat. Nah, di sini akan kita gulung lagi. Nah, nanti kita akan buat starter. Ini akan kita buat starter untuk membuat nitrobacter. Ini sudah berbulan-bulan nih, sahabat. Untuk sahabat kemarin yang nonton pasti tahu, dan ini aktivitas mikrobanya seperti ini. Masih jos. Jadi nanti kita buat starter saja. Kita beri dua gayung, nggak apa-apa. Gratis ini, sahabat, gratis. Kita masukkan dulu starternya. Di sini masukkan. Nah, kita ambil lagi dua gayung. Ini merdeka, sahabat. Kalau petani seperti ini, merdeka. Nah, oke. Kita masukkan lagi. Sisakan ruang, nanti kita fermentasi. Nanti kita taruh di dalam rumah saja. Oke. Akan kita coba lagi, sahabat. Sudah cair apa belum? Sedikit lagi, sahabat. Oke, kita masukkan ke dalam galon. Nah, daripada masih kurang, kita tambahkan air jakabanya lagi, sahabat. Oke, cukup. Habis itu kita langsung tutup, sahabat. Kita akan fermentasi, masukkan nanti ke sana, ke laboratorium Branel Kebun. Laboratorium, sahabat. Nah, nanti kita akan tambahkan air dulu ke dalam botol ini biar tidak meleduk nantinya. Nah, oke. Habis itu kita masukkan selang ke dalam botol yang berisi air. Masukkan langsung pol aja ke dalam, sahabat. Nah, seperti ini.
Nah, keuntungannya kita buat nitrobakter ini, sahabat, nanti juga bisa melarutkan NPK. Walaupun dengan jakaba yang tadi juga bisa melarutkan NPK. Oke sahabat, terima kasih sudah menyimak video ini Berandal Kebun. Semoga bermanfaat. Dan mudah-mudahan sahabat-sahabat Berandal Kebun terbantu dalam membuat nitrobakter dengan menggunakan starternya air jakaba. Sekian dulu video dari saya. Billahi taufik wal hidayah wal barokah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya biar Berandal Kebun lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video selanjutnya. Mantap. Kita simpan dulu, sahabat. Di dalam.